Abim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul Ramadan, syahrul Mubarak, syahrul Azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sahabat Abim TV rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini kita bersyukur karena kita masuk ke satu bulan di mana banyak tarbiyah, banyak pendidikan yang bisa kita rasakan dengan melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari ritual, rutinitas dan ibadah di bulan suci Ramadan adalah di mana seorang mukmin bisa membentuk dan meraih kesabaran. Karena dalam saum di bulan suci Ramadan ada tiga hal yang terkumpul, sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa sabar ini masuk kepada dalam tiga kategori, yaitu yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah, yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nomor tiga, sabar ini dalam hal menghadapi berbagai ujian, kesulitan-kesulitan hidup, kepakiran dan kemiskinan di antaranya. Maka dengan melaksanakan ibadah saum, tiga kategori yang disebutkan oleh ulama ini termasuk ketika kita menjalankan saum di bulan suci Ramadan. Maka di sinilah keutamaan yang tidak boleh kita lewatkan, di mana pelaksanaan saum dan juga ibadah-ibadah yang lainnya harus sampai melahirkan karakter sabar. Namun pada akhirnya kadangkala sabar ini diartikan secara salah karena terjebak dengan berbagai pemaknaan yang mungkin bergeser daripada pemaknaan dan maksud daripada sabar yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena kata sabar ini juga adalah kata yang memang diadopsi dengan bahasa Indonesia, kadangkala pemaknaan justru nihil daripada nilai-nilai yang justru dimaksudkan dalam Al-Qur'an itu sendiri. Sahabat Abim TV rahimakumullah, adapun pemaknaan sabar yang pertama, kadangkala sabar ini diartikan dengan pasrah. Kadangkala sabar ini diartikan dengan menyerah. Seseorang hanya menunggu ketika datang ujian, bahkan datang kezoliman kepada dirinya, tidak ada perubahan, tidak ada sikap yang dimunculkan sebagai seorang mukmin. Ini jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Ketika sabar diartikan hanya menunggu, sabar diartikan dengan mengalah ketika mendapatkan kezoliman. Tidak ada kamusnya seorang muslim dihadapkan dengan kezoliman yang nyata, ia berdiam diri. Ia tidak melawan, ia tidak mempertahankan diri, tidak siap untuk menghadapi kezoliman. Ini jelas sabar yang salah. Para ulama, para mujahid, para kiai, para santri, dan umat muslim pada keseluruhan tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaan di Indonesia kalau seandainya sabar diartikan menunggu, sabar diartikan pasrah terhadap situasi dan kondisi. Tidak ada niat untuk berubah, tidak ada niat untuk merevolusi diri, revolusi keadaan, keluarga, dan sebagainya. Ini jelas pemahaman sabar yang begitu membahayakan bagi seorang muslim, di mana sabar dijadikan tameng untuk bersembunyi di balik jiwa pengecut, di balik jiwa yang tidak mau merubah, di balik jiwa yang pemalas terhadap situasi dan kondisi. Ini virus yang sangat membahayakan ketika sabar diartikan menunggu, sabar diartikan pasrah ketika dihadapkan dengan tantangan, ujian, dan kezoliman itu sendiri. Sahabat Abim TV rahimakumullah, kekeliruan nomor dua terkait sabar adalah diartikan bahwa sabar ini tidak boleh marah. Ini mungkin sering menjadi sebuah percakapan, menjadi sebuah kosakata yang sering mungkin kita gunakan atau kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang dihadapkan dengan satu problematika, maka yang pertama yang muncul adalah janganlah marah, sabar, sabar, sabar. Diartikan bahwa sabar itu
adalah paten, tidak boleh marah dalam semua kondisi dan situasi. Padahal dalam Islam, marah ini ditempatkan pada tempatnya. Sabar ini diatur oleh Islam. Karena tidak semua situasi dan kondisi bisa dijawab dengan tidak marah. Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Tapi dalam beberapa kondisi dan situasi, Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk marah. Ada marah yang wajib, ada marah yang mungkin juga tidak boleh. Tergantung situasi dan kondisi. Secara umum, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, tidak boleh marah kalau dalam urusan-urusan di luar agama. Tapi kalau urusannya dengan agama Allah, kalau ada pelecehan terhadap Allah itu sendiri, maka Rasulullah SAW marah. Karena memang diwajibkan seorang mukmin di sana untuk marah. Kita dapat di berbagai fakta. Rasulullah pernah marah kepada istrinya, Hafsah binti Umar bin Khattab. Ketika memang Hafsah ini melanggar syariah. Ini melanggar satu aib dalam sebuah rumah tangga. Bahkan dalam kisahnya, Hafsah ini sempat diceraikan oleh Rasulullah. Meskipun pada akhirnya Allah merujuknya kembali supaya Nabi Muhammad mempertahankan Hafsah. Bahkan Rasulullah pernah memarahi para sahabat. Ketika Rasulullah mendapati laporan Zaid bin Harisah membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat syahadah, Rasulullah marah pada saat itu. Rasulullah marah. Karena apa? Karena di situ ada pelanggaran yang harus betul-betul diluruskan dengan sikap marah. Bahkan Rasulullah pernah memarahi Sayyidina Umar ketika Rasulullah melihat Sayyidina Umar membawa kitab Taurat, membawa secercik kertas Taurat. Maka Rasulullah marah dengan berkata, wahai Umar, tidakkah cukup risalah yang aku sampaikan sehingga engkau membawa Taurat? Ini berbagai fakta di mana Rasulullah mencontohkan marah pada waktunya. Marah yang sesuai dengan aturan. Sehingga pada akhirnya marah itu sendiri bisa diterima oleh semua orang. Tidak mungkin Rasulullah memimpin berbagai perang tanpa marah. Tidak mungkin Rasulullah memimpin perang dengan tersenyum. Tidak mungkin. Ada kalanya Rasulullah menempatkan marah pada waktunya, marah pada tempatnya, bahkan marah pada metode yang memang, pada porsi yang memang diatur oleh Islam itu sendiri. Sehingga kita bisa lihat di akhir kehidupan Rasulullah, ketika Rasulullah meminta qisas kepada umatnya, justru Rasulullah mendapati perlakuan dari umatnya memeluk Rasulullah dari belakang. Padahal Rasulullah sering memimpin perang. Rasulullah tentunya pernah marah kepada mereka dalam urusan agama. Tapi karena Rasulullah mencontohkan marah pada waktunya, marah pada tempatnya, dan marah sesuai dengan porsinya, maka musuh sekalipun pada akhirnya bisa menerima apa yang beliau lakukan. Sahabat Abim Tepi Rahimakumullah, itulah berbagai kekeliruan dalam mengenai sabar yang mungkin pada akhirnya tidak melahirkan sikap progresivitas, tidak melahirkan perubahan yang nyata. Karena sabar itu sendiri sudah diselewengkan, sudah distorsi secara nilai dan maksud, di mana sabar diartikan menunggu, sabar diartikan pasrah dalam menghadapi berbagai kezoliman. Ataupun yang kedua adalah sabar diartikan tidak boleh marah. Sabar selalu harus mengalah, apalagi sabar dalam urusan agama, sehingga tidak ada jiwa revolusi karena terhijab oleh pemaknaan sabar yang salah. Mudah-mudahan sedemikian kelumit daripada pemaknaan sabar yang salah ini bisa menjadi stimulus bagi kita untuk bisa memahami sabar menurut Al-Quran, sabar menurut contoh dari Rasulullah SAW sebagai guru kita, suri tauladan kita. Mudah-mudahan video berikutnya sebagai part 2 akan kita bahas sabar dalam mengenai memaknai sabar menurut Al-Quran dan hadis itu sendiri. Demikian, nastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.